Same again, I'm same. Kita pergi rumah customer kita, Puan Habibah. Okay. Untuk interview dia. Dia ada beli kita punya wheelchair elektrik. Assalamualaikum. Nampak macam rare. Assalamualaikum. Okay, kena jumpa. Khabar sabir, untuklah bagi orang yang bersabar. Orang yang bersabar macam mana? Alladzina idza asabatuhum musibah. Yang mana orang yang ketika mana dia ditimpa musibah, qalu, maka mereka ni kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kata inna, dia maknanya dia zikir inna lillahi. Bila ada tertimpa musibah sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita sedang ditimpa sedikit musibah, zikir yang terbaik itulah inna lillahi wa inna ilaihi. Dari Allah kita datang dan dari Allah kita kembali. InsyaAllah. Sebab kita jumpa apa ni? Wheelchair. Wheelchair elektrik dah. Wheelchair yang boleh bergerak sendiri. Bergerak suami saya untuk bergerak di dalam rumah. Dan lepas tu anak katakan terima kasih jugalah, tahniahlah sebabnya pemilik itu mat ni orang kita. So Islam. So by BMF of course masuk dalam ni. By Muslim product kan? Yeah. By Muslim product. So saya harap, saya doakan semoga perniagaan pemilik kemek ni akan berjaya dan keberkatan untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan peralatan-peralatan hospital, kan? InsyaAllah dapat ganjaran dunia dan akhirat. InsyaAllah. Okay, terima kasih Puan Habibah. Alhamdulillah. EQ mek terbaik.